Bro, saya lagi di Istana Mentok, bro. Wih, beneran. Beneran banyak banget, bro. Makan sore. Ini Pak Dasuki. Masya Allah. Tapi uniknya bro nggak bau bro. Dan nanti kita bakalan tanya rahasianya apa sih Jene? Ya pak ya. Rahasianya ya pak ya. Ya. Ben ora mambu. Biar nggak bau. Nah, ini kita pakai teknologi dari PT Bose Nutrisi Organik Cair. Dari PT Bose, jadi nggak cuma sekedar membuat ternak kita ramah lingkungan atau tidak berbau, tapi bagaimana kita bisa meminimalisir angka kematian, kemudian mempercepat proses pertumbuhan. Karena di dalamnya ada polifenol, ada sebagai pengganti AGP. Ini yang luar biasa, yang di produk lain belum ada. Jadi kita pakai teknologi dari PT Bose Sidoarjo. Nanti caranya ya pak ya. Oke, kita untuk aplikasi ya. Nanti kita bisa berbagi ilmu karena memang dari PT Bose yang diutamakan adalah bagaimana kita tebar manfaat dalam meraih sukses. Jadi tebar manfaat dulu, bagaimana kita membuat peternak kita sukses seperti ini. Jadi boleh lihat apa artinya endoknya nggak sedikit, ini benar-benar ada, bukan rekayasa. Lebih dari 200 pak kayaknya. Lebih, ada lebih. 300-an ya. Waduh, bukan cuma di sini ya. Di sini ada, sana ada. Iki makannya bro, makan. Itu makannya pakai Azola. Gimana ke sana dia? Makannya pakai Azola sama dedek sama nasi bekas. Nasi aking. Cah, oke. Marak nang kepengin. Oke. Ada kolamnya. Mengajak kita kembali pakai organik dan tinggalkan kimiawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di hadapan kita ini sekarang ada botol berisi ini tertulis nutrisi organik cair. Jadi di atasnya ada tulisan Bose. Jadi ini adalah produk terbaru dari PT Bose. Biasa disebut Bose SOC atau SOC Bose. Ada juga yang mengatakan nutrisi Bose. Bose merupakan kependekan dari berkah organik Selawase. PT Bose, PT Berkah Organik Selawase, didirikan oleh Bapak Khairul Anam, Sarjana Hukum Islam. Kita tahu beliau adalah dulunya selama kurang lebih 9 tahun atau 11 tahun ya, itu memimpin PT HCS sebagai direktur utama. Kemudian di akhir sebelum mengundurkan diri, beliau menciptakan
Bose ini dengan bendera yaitu PT Bose. Kita lihat di sini kandungan dari Bose ini, sering dikatakan Bose SOC ini bukan SOC biasa, bukan atau upgrade dari SOC yang pernah ada. Kalau kita lihat komposisinya, di sini ada vitamin, mineral, lalu protein, kalsium, probiotik, kalium, polifenol, dan terakhir ini yaitu polifenol. Ini adalah andalan dari Bose sebagai pengganti AGB. Dengan adanya kandungan polifenol di dalamnya, sesuatu yang belum ada di SOC manapun. Diklaim bahwa ini adalah pertama dan satu-satunya di Indonesia. Beberapa manfaat dan kegunaan dari Bose SOC itu kita baca di sini, meningkatkan daya tahan tubuh atau imun kekebalan dari hewan ternak, sebagai nutrisi bagi hewan ternak, meningkatkan daya hidup, otomatis menurunkan angka kematian, lalu menambah nafsu makan, mempercepat pertumbuhan. Nah, ini sangat bagus untuk fattening atau penggemukan, menyeimbangkan mikroorganisme di dalam rumen, lalu meningkatkan bobot atau berat badan. Jadi dagingnya itu lebih berbobot, lebih berisi. Dan yang paling akhir bisa kita lihat peternakan pola Bose ini tidak berbau menyengat sehingga ramah lingkungan dan tidak menimbulkan kontra di masyarakat. Itulah sekilas tentang Bose SOC dari PT Bose. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kampung PT Bose jadi sejahtera. Petani kau harus sehat perkasa. Kampung PT Bose jadi sejahtera.